تنال اعلى الرتب فعش حياه العلماء واقرا صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك ان تخرج من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kajian online ini. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mengkaji hakikat iman yang itu kita ambil dari uh, bukunya Syekh. Abdul Majid Az-Zandani yaitu dengan judul Al-Iman <tuh> Kita mengetahui bersama bahwa iman adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim Karena iman membedakan antara seseorang muslim dengan non muslim Imanlah yang membuat seseorang itu mempunyai kemampuan kontrol diri Me mengontrol anggota tubuhnya untuk bisa dibawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mempunyai keimanan tersebut, tidak mungkin orang bisa melakukannya. Oleh karena itu iman menjadi sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang menjadi bahkan menjadi dasar pokok itu. Menjadi pondasi dari seluruh kehidupan Seseorang Muslim dari sisi agamanya, uh, dalam buku Al-Iman karya Abdul, uh, Syekh Abdul Majid Al-Zandani, -Al <coughs> beliau memberikan beberapa penjelasan mengenai iman ini uh, sesuai dengan hadis Jibril yang terkenal, ketika Jibril bertanya akhbirni anil iman Rasulullah menjawab al imanu untuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal wa yaumil akhiri wa tu bil qadari khairihi wa syarihi rukun iman yang enam tersebut dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya dalam bukunya al iman tapi kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu pembahasan saja itu mengenai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bertanya apa definisi iman? Para ulama salaf kita seperti Imam uh, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mendefinisikan iman dengan i'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. I'tiqadun bil jinan yaitu keyakinan yang menancap dalam hati seseorang wa iqrarun bil lisan. Kemudian keyakinan itu diwujudkan, diikrarkan, dilafazkan dengan ucapan yaitu berupa syahadat. Wa bil arkan, dan kemudian diwujudkan lebih lagi dengan al arkan yaitu anggota tubuh. Artinya adalah dengan perbuatan. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah <coughs> mendefinisikan iman seperti itu. Walaupun secara bahasa iman dari kata amanayu amana yuk e, minu itu artinya adalah mempercayai sesuatu. Mempercayai itu sebenarnya adalah amalul kalbi, yaitu perbuatan hati, per, perbuatan kalbu. Akan tetapi para ulama al jamaah memasukkan ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan ikrar dengan lisan dan e, perwujudan dengan perbuatan. Kenapa? Karena keyakinan saja dalam Islam tidak mencukupi. Orang tidak cukup hanya hanya mengatakan saya beriman, kemudian dia eh, hanya dengan meyakini dalam hatinya bahwa dia percaya kepada Allah, kemudian tidak melakukan apa-apa, itu tidak cukup dalam Islam. Karena ada yang disebut dengan tuntutan atau realisasi dari iman yang akan kita bahas nanti mungkin bagi, di bagian akhir dari tema ini. Jadi walaupun secara bahasa iman itu artinya adalah kepercayaan, akan tetapi Secara terminologi, iman mencakup tiga hal ini semua: ada keyakinan dalam hati, ada e, ikrar dalam ucapan, dan kemudian ada perwujudan dalam bentuk perbuatan. Barangkali orang bertanya, itu kan berarti tidak komit, tidak konsisten. Uang secara bahasa artinya keyakinan. Kenapa? Secara istilah ditambahkan unsur lain yang bukan keyakinan. Jawabannya adalah bahwa istilah syariat itu ketika dia berubah dari e, dari makna secara bahasa menjadi makna secara istilah secara syariat itu adalah hal yang wajar kenapa karena syariat memerlukan istilah memerlukan penyebutan untuk hal-hal e, tertentu yang harus dikomitmeni oleh pelaku atau e, mukallaf ya dalam hal ini yaitu oleh manusia sebagai objek syariat yang harus melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya, kata salat itu secara bahasa dari kata shalla yusolli itu artinya adalah berdoa secara bahasa. Akan tetapi ketika syariat kemudian mengadopsi istilah ini untuk e, sebuah aktivitas tertentu dalam syariat, maka salat kemudian mempunyai makna yang lain bukan sekedar berdoa, walaupun esensi dari salat adalah berdoa atau substansinya yang Aktivitas yang paling banyak dalam sholat adalah berdoa, tetapi bukan hanya doa saja di situ. Maka kemudian sholat di diberikan definisi secara syariat, secara fikih adalah uh, sesuatu amalan yang diawali atau di di diharamkan untuk melakukan semua hal yang lain itu dengan takbiratul ihram, dan kemudian diakhiri atau dihalalkan untuk melakukan hal lain selain aktivitas sholat dengan salam yang di dalamnya ada uh, aktivitas ada apa namanya ada gerakan-gerakan tertentu dan doa-doa tertentu jadi di situ ada unsur yang ditambahkan ya bukan sekedar berdoa oleh karena itu tidak menjadi masalah kalau misalnya kata iman itu kemudian dia uh, maknanya berubah atau bertambah ya dalam konteks ini menjadi mempunyai tiga unsur tersebut jadi ini kemudian definisi ini dianggap oleh para ulama sebagai definisi iman yang di, disepakati oleh wal jamaah walaupun kita melihat ada beberapa ulama jalan yang lain misalnya imam abu hanifah beliau mempunyai pendapat bahwa iman adalah hanya keyakinan dan ikrar saja tidak memasukkan perbuatan dalam Uh, dalam iman tersebut, akan ya tetapi kalau dilihat secara uh, amalannya, dalam aplikasinya sebenarnya Abu Hanifah juga sepakat dengan imam yang lain, walaupun dari sisi mendefinis, mendefinisikan iman ini saja yang beliau agak berbeda. Uh, kita sering mendengar istilah iman dan islam, apa perbedaan dan persamaannya. Apakah Islam sama dengan iman, ataukah berbeda? Kalau kita ingin membahas masalah ini, maka kita akan kembali atau harus kembali kepada hadis Jibril, yaitu hadis mengenai kedatangan Jibril kepada Rasulullah SAW ketika waktu itu Rasulullah bersama para sahabatnya, kemudian Jibril datang. Hadis riwayat Umar bin Khattab benamanahnu julusaninda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina

Kemudian bertanya, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam. Rasulullah jawab, Al-Islamu antasyada an la ilah ilallah. Wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimus salah, wa watu, tuqimus salah, wa tu'tia zakah, wa ramadhan, wa tahujjal bayta ina ilaihi sabila. Islam adalah kamu bersyahadat, tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, kamu salat, kamu berzakat, kamu berpuasa dan kamu berhaji kalau mampu. Kemudian dia mengatakan, "Sadaqta." Para sahabat mengatakan, "Fa'ajibna, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran kenapa dia bertanya malah dia yang seperti uh, membenarkan seakan-akan menilai jawaban Rasulullah itu benar apa salah. Kemudian dia bertanya, "Akhbirni 'anil iman." Ceritakan kepada aku tentang iman. Iman itu apa? Rasulullah menjawab, "Al-imanu untuk mina billahi" wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa, bil wa Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada malaikatnya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Di sini kita lihat Rasulullah membedakan antara iman dengan Islam. Berarti dengan demikian apakah memang iman dan Islam itu berbeda? Iya. Iman dan Islam itu berbeda. Dari satu sisi, tapi bisa sama dari sisi yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah para ulama. E, nanti kita kita akan sampai kepada hal itu ya. Tapi sebelumnya kita bahas hari sini dulu. Dalam hari sini Rasulullah menjelaskan bahwa step-step yang harus dilalui seseorang untuk bisa beragama dengan benar adalah dimulai dengan berislam yaitu dengan bersyahadat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam kemudian baru tingkatan selanjutnya adalah keimanan beriman kepada Allah ber meyakini keesaan Allah meyakini malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir dan qadar dan qadar. Dan step yang terakhir sesuai ada sini tadi tidak terbacakan, hadis terakhir, eh, bagian terakhir di itu adalah Jibril bertanya akhbirni anil ihsan ceritakan kepada aku tentang ihsan Rasulullah menjawab al ihsan anta ka'anna katara fa'ilam takuntara, fa'innahu ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya kalau kamu tidak mampu melihat maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu jadi stepnya adalah berislam kemudian beriman kemudian berihsan yaitu puncak dari beragama yaitu ketika seseorang mampu beribadah kepada Allah seakan-akan dilihat oleh Allah atau dia bisa seakan-akan merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa melihat bahwa eh uh, level iman dengan Islam, level Islam dengan iman itu berbeda. Bahwa Islam levelnya lebih rendah daripada iman. Kenapa demikian? Karena Islam itu sifatnya adalah melakukan sesuatu yang zahir, yang terlihat orang. Dia tidak berbicara tentang hati di sini. Orang bersyahadat itu tidak disyaratkan dia harus punya keyakinan. Orang bersyahadat itu ketika dia mengatakan saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tidak ada tidak ada syarat seseorang harus ditanya kamu pasti yakin bahwa kamu beriman atau tidak. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah dia benar-benar benar beriman atau tidak beriman. Sebagaimana kalau dia melaksanakan perintah-perintah agama yang lain, salat, puasa, zakat, itu semua adalah ibadah yang lahir, Ibadah yang terlihat oleh manusia tetapi esensinya, apa yang ada dalam hatinya dia tidak ada, tidak ada yang tahu kecuali oleh Allah oleh uh, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa Islam itu lebih mudah karena dia tidak tidak ada syarat adanya keterlibatan hati di situ, walaupun normalnya orang tentunya, kalau eh, saya bilang normal, artinya kebanyakan orang ketika melaksanakan itu adalah dengan keimanan, tetapi ada kasus di mana orang Islam bersyahadat, tapi dia tidak ada iman dalam hatinya. Ini terjadi, orang eh, bersyahadat, bahkan sholat, bahkan puasa, bahkan haji tapi dia sifatnya hanya berpura-pura karena dalam hatinya tidak ada keimanan sedikit pun contohnya mana? contohnya misalnya dalam sejarah di Indonesia saja misalnya kita mengenal adanya, adanya seorang yang namanya Christian Snok Horgonya seorang Belanda orientalis ya ilmuwan Belanda meninggal tahun 1936 yang dia ditugasi oleh penjajah Belanda VOC untuk eh, mencari kelemahan eh, para pemberontak atau perjuangan ya, para para pejuang rakyat Aceh. Para pejuang Aceh yang ingin memberontak kepada Belanda, maka kemudian dia berpura-pura masuk Islam dan kemudian mengganti namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar dan kemudian dia pergi haji ke Mekah, bahkan belajar di Mekah kepada para ulama di sana kita bisa bayangkan ini bukan main-main ya, bukan sekedar masuk Islam kemudian menjadi Islam-Islam yang KTP-an, bukan ini mendalami Islam dengan serius sampai ke sumbernya di Makkah. Tapi tidak ada iman sedikit pada hatinya. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa hasil kerjanya itu semuanya digunakan untuk dalam rangka supaya bisa menumpas perjuangan rakyat Aceh. Dan dia dia sampai mati sampai meninggal dia tidak tidak pernah beriman dalam kasus yang lain misalnya di zaman Rasulullah SAW kita mengenal yang disebut dengan kaum munafikun, orang-orang munafik mereka berikrar sahadat, mereka juga salat, jangan salah, mereka salat jamaah juga, sampai Rasulullah mengatakan asqalus salati as, as alal munafikin al-isha'in, al-kamakala SAW salat yang paling susah, yang paling berat bagi orang munafik adalah salat uh, isya' dengan salat subuh, karena itu waktunya mereka istirahat Kenapa berat ya? Karena mereka tidak ada keimanan. Karena tidak ada keimanan, maka tidak ada dorongan dari dari hatinya. Yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari simpati untuk melihat untuk memperlihatkan kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa mereka beriman supaya di, dianggap sebagai bagian dari komunitas muslim. Disebut dengan kaum munafik. Jadi, mereka melaksanakan semua syariat Islam tetapi hanya di depan manusia dan tidak dilandasi dengan keimanan. Atau di Contoh yang lain, pada zaman futuhat islami ya. Futuhat islami adalah pada para, para, para era sahabat dan sesudahnya. Ketika umat islam sudah mulai me berekspansi ya ke negara-negara atau ke wilayah-wilayah sekitar jazirah Arab. Banyak orang-orang yang kemudian ketika negaranya itu dikuasai umat islam, mereka tidak ada pilihan atau mungkin bukan tidak ada pilihan sebenarnya, pilihan ada. Tapi mereka supaya bisa... Uh, Ber, berbaur dengan masyarakat Kemudian mereka pura-pura uh, masuk Islam Dan bahkan kemudian mereka Ingin membelas dendam kepada Islam Dengan cara merusak Islam dari dalam Ini disebut dengan kaum zindik Ini adalah sama Seperti dengan seperti kondisi orang munafik Pada zaman Rasulullah SAW Jadi ada uh, Bentuk seperti ini Contoh seperti ini Orang yang berikrar, yang berislam Sepertinya dari luar tetapi tidak ada iman Berarti iman tingkatnya lebih tinggi Iman tingkatnya lebih tinggi. Kenapa karena iman itu mempercayai hal yang gaib, hal yang tidak terlihat. Kita nggak pernah lihat surga, nggak lihat, nggak pernah lihat, nggak pernah lihat neraka, nggak pernah bertemu Rasulullah Sallallahu nggak pernah melihat Nabi Musa, nggak pernah melihat Nabi Isa. Tapi disuruh beriman, kita nggak pernah ketemu Jibril, tapi disuruh beriman itu bukan hal yang mudah, itu memerlukan uh, sebuah effort ya. Orang banyak yang akhirnya menjadi orang kafir hanya karena mereka menganggap bahwa itu semua tidak masuk dalam logika mereka karena mereka merasa hebat begitu dengan kesombongan dirinya menganggap mereka cukup cukup uh, cukup apa istilahnya cukup mempunyai kemampuan untuk bisa menelaah sehingga dengan logikanya dengan dengan logika yang tidak bisa mereka cerna kemudian mereka menampiknya atau menolaknya jadi keimanan kepada yang gaib keimanan kepada Allah dan seluruh keimanan yang lainnya yang menyertai keimanan kepada Allah adalah sebuah prestasi maka Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu Allah uh, ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim al la, Lil Muttaqin hudan Lil Muttaqin Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa siapa orang yang bertakwa itu Allah yuk minu adalah orang yang beriman dengan hal yang kaib jadi dengan demikian kita bisa uh, katakan bahwa iman ini setingkat lebih tinggi daripada Islam, karena dia sifatnya di dalam hati dan hanya kita dan Allah saja yang tahu. Masing-masing keimanan kita, bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak mengetahui seberapa level keimanan kita. Di sisi Allah, ya, kita yakin, misalnya saya, dengan semua percaya kepada Allah, tapi kepercayaan kita itu nilainya di sisi Allah berapa kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ini, berarti iman dan Islam berbeda. Tetapi, para ulama mengatakan terkadang kata iman dengan Islam ini saling menggantikan. Kapan itu? Para ulama mengatakan, yaitu ketika uh, tidak disebutkan dalam satu siak. Jadi, tidak disebutkan dalam satu tempat, satu kalimat, atau satu frasa, atau satu konteks yang sama. Itu berarti dia bisa saling menggantikan. Maka, ada kaedah dalam... Hal ini ulama mengatakan tafar tafarraqa wa idza tafarraqa istamaa. kalau keduanya berkumpul datang dalam satu uh, satu konteks maka dia tafarraq uh, berbeda artinya jadi kalau dua-duanya di, disebutkan dalam satu kalimat itu berarti itu untuk membedakan antara keduanya tapi kalau di masing-masing disebutkan sendiri-sendiri Islam sendiri eh, maksudnya dalam konteks itu hanya Islam saja atau iman saja maka itu saling menggantikan menurut ulama begitu jadi ketika Allah mengatakan ya ayo amanu artinya sama dengan ya ayo aslamu begitu wahai orang yang beriman artinya wahai orang yang Islam atau ketika Allah mengatakan inna malmu ikhwah artinya adalah inna malmu ikhwah sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara artinya sama dengan sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara Begitu secara umum akan tetapi Sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi Lebih detail lagi Sebenarnya kita juga akan menemukan Kadang-kadang Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya Itu secara sengaja Atau secara spesifik menggunakan Islam Dan tidak menggunakan iman Karena memang ada tujuan tertentu Yaitu bahwa Rasulullah ingin meng-highlight Bahwa yang diingin Atau yang konteks yang diinginkan dalam, dalam hadis tersebut adalah Islam bukan iman Contohnya misalnya ketika Rasulullah mengatakan Ketika dua orang muslim bertemu dengan senjatanya, dengan pedangnya, maka yang dan kemudian ber, berperang maksudnya, maka yang membunuh dan terbunuh adalah masuk neraka. Rasulullah mengatakan dua orang muslim. Karena di situ hukum ini, hukum, ini kan Uh, hikmah dari hadis ini adalah Rasul yang mengatakan kalian itu sesama muslim jangan saling berperang karena kalian yang terbunuh maupun yang membunuh sama-sama masuk neraka begitu maksudnya. Jadi dalam konteks ini Rasul ingin menegaskan bahwa orang muslim itu tidak boleh membunuh muslim yang lain. Padahal muslim itu kan belum tentu mukmin, ya kan? Bisa jadi dia muslim tapi munafik, begitu. Tapi Rasul ingin mengatakan secara uh, hukum syariatnya. Seorang muslim itu ketika dia sudah bersyahadat maka dia menjadi komunitas muslim, maka dia akan terjaga hartanya, jiwanya. Rasulullah mengatakan, an -Allah wa anna fa'alu fa minni illa islam wa ma al -Allah. Kalau sudah bersyahadat maka hak mereka adalah tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu jiwanya. Tidak boleh diambil secara paksa atau dengan tanpa alasan kalau ada alasannya boleh, alasannya misalnya karena dia berbuat ee, kriminal maka kemudian dibalas, itu boleh jadi kalau kita lihat hadis itu ketika Rasulullah memilih kata muslim itu sebenarnya memang Rasulullah ingin spesifik ee, menyebut bahwa ini hanya hukumnya adalah hukum yang sifatnya diaplikasikan secara umum kepada orang yang sudah berislam Ter, terlepas apakah dia beriman atau tidak, itu tidak menjadi masalah atau hadis yang lain ketika Rasulullah mengatakan Al muslimu akhul muslim La, wa la dan seterusnya Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya dan seterusnya Ini juga ke, uh, hadis ini berbicara tentang hak muslim satu kepada, kepada muslim yang lain Terlepas apakah dia beriman atau tidak Yang penting dia sudah islam Maka dia punya hak untuk tidak dizalimi Untuk tidak dihinakan, untuk tidak dihina untuk tidak di uh, dalam hadis itu tidak boleh saling membenci dan seterusnya. Berarti kadang-kadang menurut saya ya hadis uh, kaidah ini, walaupun kaidah ini disebutkan oleh para ulama, menurut saya kaidah ini tidak secara umum digunakan secara uh, digeneralisir dalam semua teks hadis ataupun sunnah tetap uh, hadis ataupun Quran. Tetapi kadang-kadang uh, ketika Rasulullah menggunakan Uh, istilahmu istilah mukmin istilah muslim secara sendirian itu memang konteksnya ingin ditekankan mengenai status Islam atau iman tersebut. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai keutamaan atau apa yang akan didapatkan oleh seorang mukmin di dunia? Tentunya tadi saya sudah mengatakan bahwa seorang mukmin menjadi orang beriman adalah sebuah prestasi. Kenapa? Karena dia bisa melebihi kebanyakan orang yang hanya menilai sesuatu dari zahirnya saja, orang yang beriman. Dia tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah ketemu malaikat, tapi bisa mengimaninya dan bahkan bisa menjadikan itu sebagai bagian dari kehidupannya yang bahkan mengatur seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, seorang yang beriman di dunia akan mendapatkan keistimewaan atau privilege. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Allah berfirman dalam Ar-Rum ayat 47, yang pertama adalah privilege yang pertama adalah mendapatkan kemenangan. Allah mengatakan, rajim, wa kan nasrul mu'minin dan menjadi kewajiban kepada kami kata Allah. Hak ala itu artinya kewajiban. Kalau hakli artinya hak, tapi kalau hak ala itu kewajiban. Wakan hakkan alaina dan menjadi kewajiban bagi kami nasrul mu'minin untuk menolong orang yang beriman. Jadi Allah sudah Men, uh, mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk menolong orang yang beriman. Kita bisa melihat contohnya, misalnya ketika Perang Badar, Rasulullah SAW waktu itu dalam posisi yang sangat terdesak. Kenapa? Karena jumlahnya cuma sedikit: tiga ratusan orang melawan seribu orang tiga kali lipat. Dan itu adalah perang pertama yang seandainya mereka gagal, mereka kalah, maka Islam akan habis, dihabiskan, dihabisi oleh orang-orang Quraisy. Maka di situ diceritakan Rasulullah semalaman berdoa di al harish di Badar. Maka kemudian Allah menurunkan para malaikat yang menolong orang-orang yang beriman. Allah tolong Rasulullah sehingga bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Di perang Ahzab juga sama. Orang Quraisy datang dengan 10.000 pasukan. Dia mengumpulkan semua kabilah-kabilah yang ada di sekitar E, Makkah dan Madinah untuk menyerang Rasulullah, me, mengepung Rasulullah selama beberapa minggu atau kalau salah sampai dua bulan. Di situ juga Allah kembali menolong Rasulullah dengan mengirimkan angin ribut yang memporak porandakan perkemahan orang-orang e, kafir tersebut sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Nabi Musa ketika di Kejar oleh Firaun sampai di Laut Merah, di, di tepi Laut Merah tidak ada tempat untuk lari lagi. Mundur akan bertemu dengan Firaun maju, lautan, tidak mungkin. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongannya, menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke dalam ke, 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 di, di laut tersebut, kemudian lautnya menjadi kering dan bisa, mereka bisa melaluinya kisah Ashabul-Ukhdud, seorang pemuda yang berdakwah kepada agama Allah pada waktu itu ya melawan seorang raja yang zalim akhirnya kemudian dia terbunuh tapi ketika dia terbunuh kemudian semua orang yang menyaksikan karena beliau e, mensyaratkan ketika dia akan dibunuh harus dikumpulkan di depan semua rakyatnya rakyatnya harus hadir semua ketika dia terbunuh semua rakyatnya masuk Islam ya mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rajanya marah kemudian membuat parit-parit yang dinyalakan dengan api. Ini contoh-contoh bagaimana Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Privilege yang pertama, privilege yang kedua, keutamaan yang kedua adalah mendapatkan pembelaan. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj 38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la kafur." Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman dan Allah tidak suka orang yang berkhianat dan orang-orang yang kafir. Jadi pembelaan Allah ini artinya adalah bahwa ketika seseorang itu membutuhkan seorang yang beriman itu membutuhkan pertolongan dalam kondisi tertindas, disakiti misalnya, dizalimi orang maka Allah akan menyelamatkannya. Contohnya kisah hadisul ifk ketika Aisyah radhiyallahu taala anha uh, dituduh berzina dengan Sofwan, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Sampai Rasulullah sendiri tidak bisa memutuskan karena Rasulullah manusia ketika istrinya waktu itu kan ceritanya uh, Aisyah tertinggal dalam sebuah peperangan kemudian ada seorang sahabat yang namanya Safwan ini juga tertinggal dan kemudian akhirnya mereka atau Safwan ini me mengantar Aisyah dengan berjalan di depan unta yang dinaiki Aisyah menuju atau menyusul Rasulullah yang ada di depan dengan para sahabat Kemudian para orang-orang munafik mengisukan bahwa mereka berzina. Rasulullah sendiri sampai tidak bisa memberikan keputusan. Sampai menyuruh Aisyah pulang ke rumah ayahnya ke rumah Abu Bakar. Aisyah hanya bisa menangis. Tapi Aisyah mengatakan demi Allah, al pasti Allah akan membela saya dan akan menjelaskan yang benar. Karena saya tidak pernah melakukan yang dituduhkan. Dan benar. Kemudian Allah menurunkan ayat disebut dengan ayat al, -al ah, ya, ayat yang membebaskan Aisyah. Ayat yang membebaskan tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah Privilege yang selanjutnya adalah mendapatkan perlindungan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 257 Allah adalah wali, pelindung bagi orang yang beriman Ya, dilindungi artinya tidak ada orang yang bisa mengganggunya Privilege yang selanjutnya adalah mendapatkan petunjuk Wa inna Allah ala amanu ila Dan sesungguhnya Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Al-Hajj 54. Jadi orang yang beriman itu malah semakin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau baik, maka malah akan semakin baik karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, Walladzina jahadu fina nahum subulana Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami Maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami Yang selanjutnya Privilege selanjutnya adalah Jidajakan sebagai khalifah di bumi Allah mengatakan Wa'adalladzina amanu minkum salihati fil ard Allah menjanjikan kepada orang yang beriman Dan beramal saleh di antara kalian Untuk menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi Khalifah artinya orang yang memimpin yang memakmurkan bumi mewakili Allah Subhanahu wa taala. privilege yang selanjutnya adalah mendapatkan rizki. Al-Araf 96. Walau annal qura'a 'alaihim barakatim sama'. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan taqwa, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama, berkah-berkah dari langit wal dan juga dari bumi. Privilege yang selanjutnya mempunyai izzah atau kemuliaan. Walillahiil 'izzatu mu'minin al munafikun ayat 8. Dan bagi Allah dan rasulnya dan orang beriman itu adalah kemuliaan. Jadi orang yang beriman itu adalah mulia. Sama mulia seperti seperti Rasulullah, seperti Allah karena kita adalah bagian dari Rasulullah, kita bagian dari orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan kemuliaan tersebut. Ini adalah privilege atau keutamaan yang didapatkan orang yang beriman di dunia. Ini sifatnya semuanya di dunia ya. Kalau di akhirat sudah jelas yaitu bahwa balasnya adalah surga. Barangkali ada orang yang bertanya, nyatanya saya beriman kok saya nggak dapat rezeki yang banyak, saya miskin misalnya. Uh, beberapa orang nabi kan mereka beriman, tapi dalam perang mereka kalah. Bahkan sebagian terbunuh. Ada beberapa nabi itu yang bahkan dibunuh bukan bukan beberapa ya banyak nabi di kalangan Bani Israel banyak nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri termasuk nabi Isa walaupun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kok nyatanya ada orang yang beriman tapi tidak mendapatkan privilege tersebut ya kita katakan bahwa ini adalah uh, hukum umumnya ya atau atau uh, hukum yang by defaultnya seperti ini. Akan tetapi tentunya di sana ada pengecualian-pengecualian. Kapan itu pengecualiannya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menganggap atau mengetahui bahwa kalau diberikan itu akan justru tidak baik untuk orang yang orang beriman tersebut. Misalnya ada orang yang rajin sholat tapi dia tetap miskin. Tapi dia tetap sholat dan tetap rajin sholat dan tetap menjadi orang yang baik. Karena Allah tahu kalau dia dikasih harta yang banyak justru akan merusak dia membuat dia lalai, maka Allah pilihkan yang baik bagi dia. Walaupun di dunia sepertinya dia susah, orang melihatnya susah banget dia susah hidupnya. Enggak enggak seperti orang-orang mempunyai kehidupan yang yang layak, dia sepertinya kurang layak. Tapi walaupun demikian di sisi Allah nanti dia di akhirat dilipat gandakan pahalanya. Jadi sebenarnya ada pengecualian tersebut sesuai dengan ilmu Allah SWT. Dan ini yang harus kita yakini dalam semua kehidupan kita, dalam semua aktivitas kita. Kita seringkali bertemu dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Orang kadang-kadang tidak rela ketika dia merasa sudah melakukan sebuah hal yang baik, kemudian tidak mendapatkan hasilnya atau mendapatkan rewardnya di dunia. Dalam contoh yang paling sering adalah berinfak. Apalagi banyak ya penceramah-penceramah yang memotivasi dengan cara seperti itu. Kamu infaklah 5 ribu pasti nanti kamu pasti akan dapat 5 juta misalnya. Ya memang janji Allah seperti itu. Tetapi harus kita pahami bahwa Allah lebih mengetahui hal yang terbaik untuk kita. Itu sama konteksnya dengan doa. Ketika kita berdoa, Rasulullah mengatakan setiap doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan lepas dari tiga hal yang kita terima. Tapi tidak mesti seperti yang Doa yang kita minta, Rasul mengatakan, ada tiga kemungkinan doa yang kita selanjutkan. Itu yang pertama, Allah akan berikan sesuai dengan keinginan kita. Kita minta, ya Allah, berikan saya rumah yang bagus, Allah kasih rumah dia yang bagus. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang salah yang berbakti. Allah jadikan anak yang salah dan berbakti bisa, tapi ada kemungkinan yang lain. Yang kedua, Allah tidak tidak berikan yang dia minta, tapi Allah jauhkan dari dari dia keburukan yang akan menimpanya. Jadi seharusnya dia akan mendapatkan musibah yang lebih berat, tapi karena doanya kemudian Allah jauhkan dia dari musibah tersebut. Walaupun dia tidak mendapatkan seperti yang dia doakan, yang dia, dia sebut dalam doanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, Allah tidak kasih dia di dunia, Allah tidak jauhkan dari musibah, dari keburukan tapi Allah akan berikan har, uh, apa namanya pahalanya yang berlipat ganda di akhirat kelak jadi ditimbun oleh Allah ditabung oleh Allah ta'ala nanti di akhirat untuk diambil hasilnya ada tiga kemungkinan seperti itu dalam konteks orang beriman juga sama tidak harus ini semua pasti didapatkan bisa jadi Allah tidak memberikan ini tidak sesuai dengan ayat ini bukan karena Allah mengingkari janji bukan tapi justru karena Allah sayang dengan dia, Allah mengetahui yang lebih baik untuk dia. Allah akan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang sepertinya baik untuk dia di dunia atau yang menurut penilaian orang baik e, di dunia untuk dia. Tapi Allah sebenarnya telah me, apa namanya? menyediakan atau me, me, memberikan balasan atau menyiapkan balasan nanti di akhirat yang jauh lebih baik. Selanjutnya, hakikat iman. Hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita pahami bahwa iman itu bukan sekedar meyakini tetapi iman itu diawali dengan meyakini dengan keyakinan yang kokoh. Hakikatnya iman adalah keyakinan, betul, tanpa ada keraguan. Kita yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita yang memberi rizki kepada kita, yang menjawab doa doa kita, yang akan berikan balasan kebaikan kepada kita atas apa yang kita lakukan di dunia, yang akan berikan balasan siksa kepada orang-orang yang ingkar dan kafir terhadap allah swt yakin kita harus yakin bahwa di sana nanti allah telah menyediakan surga, menyediakan neraka bagi orang yang kafir. allah uh, kita yakin bahwa di sana ada malaikat malaikat allah yang menjadi apa nama istilahnya menjadi orang-orang ya bukan orang nih yang di, diberikan tugas untuk uh, mengatur atau me, me, dengan tugas-tugas tertentu di alam semesta ini ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk mengatur uh, apa namanya mendung, ada yang ditugaskan untuk Menyiap sangka kalah, mencatat amal perbuatan manusia, dan seterusnya. Kita yakin ada kitab-kitab Allah, kita yakin ada rasul-rasul Allah, dan keyakinan-keyakinan semuanya dalam rukun iman harus diyakini dengan keyakinan yang betul-betul kokoh, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, karena kalau ada keraguan, berarti iman kita tidak sempurna. Langkah selanjutnya, setelah keimanan adalah amal sebagai buah dari iman. Ini bagian yang sangat penting sebenarnya yang dalam membahas mengenai hakikat keimanan. Nah, jadi iman bukan sekedar percaya tapi percaya itu harus ada wujudnya. Bukti bahwa Anda itu beriman kepada Allah apa? Buktinya adalah bahwa kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak mau salat. Omong kosong orang mau, uh, orang beriman tapi tidak mau puasa. Orang omong kosong orang beriman tapi tidak mau berzakat, tidak mau haji kalau mampu dan seterusnya. Dan amalan sendiri itu ada tiga jenis. Ada amalan yang sifatnya dalam hati, ada amalan yang berupa alisan, ada amalan yang berupa anggota badan. Itu mencakup seluruh uh, aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan bisa berupa amalan hati, uh, husnuzon itu adalah amalan hati, Suudan juga amalan hati, tapi amalan yang buruk, uh, apa namanya? selain husnudzan misalnya yakin itu adalah amalan juga keyakinan adalah amalan amalan hati benci itu juga amalan amalan yang buruk amalan hati dan itu harus tidak harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan ada amalan lisan misalnya seperti zikir seperti membaca Quran adalah amalan lisan dan ada anggota amalan anggota badan semua aktivitas kita yang lain salat puasa dan lain-lain itu adalah anggota badan yang melakukannya Selanjutnya ini barangkali sudah hampir yang terakhir ini mengenai karakteristik iman ya. Alusan awal jamaah mengatakan bahwa iman itu karakteristiknya yang, yang pertama adalah bertambah dan berkurang. Alimanu yazidu yang wayang atau bilma Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan dengan kemaksiatan. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita akan turun. Kalau kita melakukan ketaatan, maka iman kita akan bertambah. Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, idza idza 'alaihim ayatuhu imana wa 'ala Orang yang beriman adalah kalau disebut nama Allah, hatinya menjadi takut dan dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana. Imannya bertambah. Jadi iman itu bisa bertambah dengan amalan-amalan soleh tadi itu yang dikatakan yaziru bitta'at dengan ketaatan kata, ketaatan bukti bahwa iman itu berkurang apa Rasulullah mengatakan la yazni, yazni wa huwa mu'min tidaklah berzina seorang yang ber, seorang yang berzina dalam kondisi dia beriman maksudnya ketika dia sedang ber, berzina itu bahwa imannya itu hilang kemana entah kemana sedang turun dia, maka bisa jatuh kepada perbuatan Sina. Dan ketika dia minum khamar, seorang mu'min itu hilang ke imannya. Turun imannya, sehingga bisa jatuh kepada minum khamar. Dan ketika dia mencuri, maka juga sama imannya sedang tidak ada. Berarti iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan oleh karena itu, kalau mau iman kita semakin kuat, kalau kita ingin memupuk iman kita, karena memang iman itu harus dipupuk saya katakan tadi ada iman yang tidak sempurna kalau ingin iman kita semakin sempurna, semakin sempurna, caranya adalah dengan apa? dengan melaksanakan banyak-banyak ketaatan, dengan melakukan banyak-banyak ibadah, dengan melakukan banyak-banyak hal yang disukai Allah SWT maka insya Allah Iman kita akan semakin bertambah, semakin kuat, dan semakin sempurna. Karakteristik yang kedua dari keimanan adalah bahwa iman itu dasarnya adalah ilmu. Ya. Orang beriman itu harus didasari dengan ilmu. Allah mengatakan dalam Ar-Ra'd, "Afalam afama ya'lam an afama ya'lamu annama unzila, unzila ilaika unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah yang apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad adalah kebenaran itu sama dengan orang yang buta tidak sama orang yang tahu dengan orang yang buta yang tidak tahu tidak sama kata Allah Subhanahu wa artinya bahwa uh, pengetahuannya itulah yang membuat dia menjadi orang yang beriman atau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 11 Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf Sebagian manusia ada yang menye ada yang menyembah Allah ala harf dengan dari pinggir fa'in fa'in asabahu khairun -nabih. Kalau mendapatkan kebaikan dia merasa tenang. Wa'in fitnah in kalaba ala wajh Kalau mendapatkan musibah ujian kemudian dia berbalik arah menjadi orang yang kafir. Berarti imannya tidak didasari kepada tidak didasari atas ilmu, pemahaman. Karena begitu mendapatkan ujian sedikit saja langsung goyah dan langsung kemudian berubah menjadi orang yang kafir. Khasirat dunia wal akhirah kata Allah, dia akan uh, rugi di dunia dan di akhirat. Dalikah wa al khusranul mubin. Jadi dasar orang beriman adalah dengan berilmu. Berarti kita Tadi untuk membuat, memupuk keimanan yang pertama adalah dengan beramal ketaatan yang semakin, yang eh, yang banyak. Yang kedua adalah semakin dalam, semakin banyak mendalami agama Islam. Maka kita lihat para ulama itu imannya kuat. Kenapa? Karena mereka paham sampai Allah mengatakan Inna min ibadihi al -ulama. orang yang paling takut pada Allah dari hambanya adalah para ulama. Karena mereka yang paling mengetahui hukum-hukum syariat. Dan yang terakhir untuk memupuk keimanan juga adalah dengan mengetahui asma, asma dan sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Ini menjadi salah satu sarana. Ketika kita mengingat bahwa Allah adalah al Ghafur yang Maha Pengampun, maka akan memunculkan harapan dalam hati kita bahwa walaupun kita banyak dosanya, kita berharap Allah mengampuni kita. Ketika kita mengingat nama Allah Ar-Razzaq al yang memberi rezeki, Ketika kita sedang mendapatkan kesulitan di dunia, banyak masalah keuangan, kita ingat bahwa Allah yang memberi rezeki, maka iman kita bangkit kembali, kemudian menjadi tawakal kepada Allah, muncul ketawa, uh, ketergantungan kita, kebergantungan kita kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memahami asma dan sifat ini akan menguatkan keimanan juga. Dan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis innalillahi wa ina isman mi'atan Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1 barang siapa yang menghitungnya, menghitungnya kata para ulama adalah menghafalnya dan menghayati maknanya. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga apa saja yaitu uh, nama dan sifat ini nama-nama uh, Allah ini Allah Rasulullah jelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang sering kita dengar ya dalam puji-pujian itu wallahu ladzi la ilaha illallahur rahmanur rahim almalikul quddus as salam al mu'min al muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razaqul fatah dan seterusnya 99 nama saya kira demikian, ibu-ibu sekalian. Di rumah Allah SWT, beberapa pembahasan yang kita bahas mengenai uh, hakikat keimanan. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita, menambah wawasan keagamaan kita, dan selanjutnya bisa merubah amalan kita menjadi lebih baik. iyyakum ajma'in wa Ya ajma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.